Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa betul zakat fitrah tidak harus dengan ijab kabul? Tidak ada ijab kabul, itu hanya untuk nikah. Tidak ada ijab kabul ini. Saya tidak pernah temukan riwayatnya itu ya. Saya juga pernah begitu datang untuk itu, saya masih di Surabaya. Datang ke satu masjid dekat rumah, saya ingin serahkan zakat fitrah saya, tiba-tiba tangannya diulurkan, lalu dia mau ajak saya seperti orang ijab kabul pernikahan. Saya kira saya mau dinikahkan pada saat itu. Terus kemudian dia bilang, kenapa? Dia bilang, kita ijab kabul untuk beras zakat fitrah. Saya bilang, enggak usah. Saya sudah niatkan insya Allah. Sudah cukup. Yang saya tahu seperti itu ya. Yang saya tahu seperti itu. Cukup kita berikan zakat fitrah kita. Udah Allah SWT lebih tahu. Kita sudah niatkan untuk melakukan zakat fitrah. Itu yang saya tahu.